agak gimana ya? Masalahnya kokrok murah. Kokrok ya. Kokrok itu sungunya itu. Tanduknya itu ya, Pak ya. Tanduknya ke bawah jadi harganya agak murah. Oh, gitu ya. Ya. Tapi yang panjang ya lebih dari 16. Lebih dari 16 ya. Iya, ya. Oke. Berarti tergantung tanduknya ya, Pak ya. Tanduk sama gemuknya. Sama gemuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Cina TV di pasar Kerpo. Di pasar yang terkenal dengan Kerponya yaitu pasar Kliwon Kudus, teman-teman. Kali ini di deretan Kerpo-Kerpo ini ada Kerpo Mbok Anak, Babonan Plus Anak, Kerpo Jantan dan Kerpo-Kerpo Bibitan dan Bakalan ini, teman-teman. Seperti inilah suasana di pasar Kerpo Kudus. Nah, seperti ini teman-teman. Dan tepat di depan saya ini ada kerbau. Indukan pesana ini. Seperti ini. Rugi pinter ya ini pasar Pak. Rugi pinter Pak ini. Ini gede. Betul Pak. Oh, betul paham ya. Ini ya Songolasan ini. Yang ini 19.500. Ini masuknya masih bakalan ini, teman-teman. Kerbau. Seperti ini 19.500-an. Sini lagi pinter nih. Sama setengah. Ini. Terus yang ini loh, ini tuaduknya panjang sekali ini. Ayo lagi jerum. Indukan plus anak ini teman-teman. Tapi indukannya istimewa sekali ini taduknya. Ini deretannya campur-campur. Ada indukan, ada bakalan dan juga ada bibitannya. Oh, kita jalan, kita muter-muter. Seperti ini kerbonya tuh. Yang ini harga 19.500 dan 18.500. Jantan yang ini teman-teman. Kerbo-kerbo di pasar Kudus seperti ini. Kebanyakan pasar sini itu kebanyakan kerbonya, mayoritas kerbonya teman-teman. Ini regi pintenan ya tadi Pak? Boten kertas kula. Boten kertas. Ngeten apa? Nggih niki lho. Harga berapaan Pak? Niki pun pajeng selikur seperempat. 21 seperempat. Seperempat nggih. Terus yang ngeten niki Pak, sampe pinten Pak? Sami nggih. Harga 21-an Pak. Nggih 21-an. 21-an nggih Pak. Nah, kerpunya 19. Yang ini 19.
Ini yang ini. Yang ini 19. Yang ini. Lebunya tidur. Bukan jerum. Nah, ini 19, teman-teman. Nah, seperti ini. Kerbau. Seperti ini. Ini masuknya masih bakalan ini. Terkolongnya masuk bakalan. Nah, ini perutnya kenceng banget. Seperti ini, teman-teman. Rp19 juta seperti ini kualitas barangnya. Kerbau Pasar Kudus. Terus yang ini sampai berapa, Pak? Lebih 20 lebih. 20 lebih, Pak, ya? Ya. Yang ini 20 juta lebih. Nah, seperti ini, teman-teman. Kerbonya. Kita lanjut ke kerbau-kerbau yang gini. Ini agak besaran yang ini. Iya, agak besar. Besar. Kualitas kerbau-kerbau yang ada di Pasar Kudus, Jawa Tengah. Seperti ini kualitas kerbau-nya. Jadi ada harga 19 sampai harga 21-an. Dan juga ada mbok anak ini. Ini tanduknya sangat unik sekali. Seperti ini kerbonya. Tanduknya seperti ini, teman-teman. Tundukannya tanduknya bengkok ya. Tanduknya. Tanduknya bengkok seperti ini. Bukul. Kepodunggul ini. Aku tahu gimana istilahnya ini. Tundukan tas anak ini. Dan ini anaknya, tidak tahu sampai berapa harganya. Rezeki pinter nggak tadi, Pak, buat anak, Pak? Wah, tergendah nih kok barangnya. Barangnya gendah, barangnya kurang bagus ini. Ini. Oke, kita keliling dulu soalnya untuk harganya ini kadang orangnya tidak ada yang nungguin ini, teman-teman.
di sinilah deretan kerbo-kerbo, teman-teman. Kudus terkenal dengan kerbonya. Dan satu ekor sudah dinaikkan ke atas mobil. Nah, ini. Kira budi, Pak. Juno, Pak. Bawa Juana ini. Lagi pinternya tadi, Pak. Ketiga ya. Itu Juwono. Ini siap kirim ke Juwana, teman-teman. Harga 23. Jantan ini. Oke, kita lanjut ke kerbau-kerbau berikutnya. Nah, inilah deretan-deretan kerbau-kerbunya. Kerbau, wah ini bekas lumpur semua ini. Regi pintenan ya tadi, Pak? Iya, macam-macam. Nggih, nek ngeten iki sampai pinten, Pak? 20 sing rada ageng ngeten iki. 22 nggih. Terus ngeten iki sampai pinten? Ngendu wedok ni lanang. Sing elit ngeten sampai pinten, Pak? 16.5 nggih. 16.5 terus niki 20 sini nggih. 22 nggih. Kebo saking Kudus napa saking Pundi niki, Pak? Di Pekalongan. Pekalongan. Kebo dari Pekalongan, teman-teman. Ini 22 agak besar. Ini ada yang ini betina ini. Pergi pinten, Pak, ngeten iki, Pak? Harga 14 juta. Pinten? 14 juta 15 juta. 14 15 ya, Pak. Ya. Betina, Pak, jeneng ini. Betina. Betina. Ini kerbonya, Pak. Oh, yang ini ya sekitar 15 lebih sedikit. Yang ini sekitar 15 lebih sedikit. Ini 20 lebih. Ya. Ya. Ini yang ini betina ini. Ya, ini betina ini. Agak gimana ya? Masalahnya kokrok murah. Kokrok ya. Kokrok itu sungguhnya itu. Tanduknya itu, ya, Pak ya. Tanduknya ke bawah jadi harganya agak murah. Oh, gitu ya. Ya. Tapi yang panjang ya lebih dari 16. Lebih dari 16 ya. Iya, ya. Oke. Berarti ya, tergantung tanduknya ya, ya, Pak ya. Tanduk sama gemuknya. Sama gemuknya. Oh, gitu. Oh, lihat kerbau itu dari tanduknya sama gemuknya. Tanduk juga mempengaruhi, teman-teman. Nah, ini. Kalau jantan-jantan ini ya. Ya. Kalau hari-hari ini gimana, Pak? Murah, kalau besar ya mahal. Mahal, Pak ya? Iya, mahal. Mahal. Ini sampai berapa ya ini, Pak? Ini 20 paling enggak. 20 paling enggak ya. 20. Kalau yang besar kayak situ, kalau besar itu tuh 30 lebih. 30 lebih ya? Lebih itu. Tanduknya bagus juga. Ini 35-an tuh. Oh ya. Ya. Ini kebanyakan kerbau-kerbau dari daerah mana ini, Pak? Tasik. Tasik. Ya, Tasik. Dari Tasik. Coba kita lihat ini. Mantap ini. Seperti ini. Ini gemuk, tanduknya juga bagus. Ini harga 30-an ini. Ini. Pasar kerbau Kudus. Bener, Pak? 10. Yang mana, Pak? Ini harga 40 juta.
40 juta Pak ya. 40 juta Pak ya. Ini mantep coy kerbunya. Eh tadi ditimbang lo buatan Pak, tuh baca. Enggak Pak ya. Wah tanduknya bagus, kerbunya, bodinya istimewa. 40 juta. Iya 40 juta Pak ya. Sudah laku Pak nih? Belum. Mintanya 40. Tadi ada penawaran gitu. Ya 37. 37 itu ya. Ini kerbau paling bagus hari ini 40 juta teman-teman. Nah, ini ada penawaran 37. Wah mantep, pantatnya lebar, badannya tekar, tanduknya juga bagus. Ini tanduknya teman-teman, lihat tanduknya. Tanduknya ada istimewa ini. Mantap tuh. Istimewa kerbonya 40 juta. Ini tanduknya istimewa, dari bodinya bagus. Oke teman-teman, demikian review kami di kualitas kerbau Pasar Kudus Jawa Tengah teman-teman. Tadi ini buka harga 40 juta. Punya sinten Pak? Pak Jirusmin Kudus ya. Pak Jirusmin Kudus. Nah inilah kerbau-kerbunya. Gini pinter Pak, munggah apa mudun yang ini gila Pak? Nah ini dareng sakit munggah. Dareng sakit munggah ya? Terusnya biasa stabil ya? Ya, waktu bahasa ngotong-ngotong pun melarang. Oh, melarang ya? Oh ini, kerbau 40 juta. Oh, mantep cowok. Oke teman-teman, demikianlah review kami. Ya, ada kerbau 40 juta, istimewa barangnya. Bocahnya Pak Haji Rosmin dari Kudus. Buka harga 40 juta, ada penawaran 37 tadi. Belum laku sampai sekarang. Untuk harga saat ini masih stabil, belum bisa naik. Oke, demikianlah review kami di harga kerbau dan kualitas kerbau dari Pasar Kerbau Kliwon Kudus, Jawa Tengah. Di tanggal 19 Mei 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.